barongsainya nih ya, tentang apa yang ada di balik barongsai ini. Ya, kalau saya tertarik sama yang ini ya, karena coba kan Prabu pasti berpikir orang dewasa yang di dalam sini ya. Tapi saya mau lihat dulu, coba ini gimana menggerakkan mata yang mana? Oke. Nih coba harus diangkat nih, harus kayak gini nih kan. Menggerakkan supaya bisa kita lihat wajah yang ada di dalam barongsai ini, harus dibuka dulu dong. Iya, coba. Ada siapa di dalamnya nih? Ada siapa? Buka. Wah, ternyata nih pemirsa masih bocah-bocah nih. Siapa keren. Namanya ini? Ferdi. Satu lagi? Adit. Ferdi usianya berapa? 12 tahun. Kalau Adit usianya berapa tahun? 15 tahun. Oke. Keren. Ini kita tuh pengen tahu loh sebenarnya di dalam ini tuh ada apa sih? Coba pasti pemirsa di sebelah situ tahu. Juga ada. Coba dibuka gini. Ada apa? Gini. Tadi Prabu di dalam situ apa yang dilihat? Mungkin kalau kamera bisa ngelihat di dalamnya sebenarnya kayak begini nih di dalam barongsai ini. Ada tombol-tombol juga. Kalau ya? Buat gerakin mata tuh ada tombolnya ya? Oh, ditarik gini nih. Oh, gitu. Itu. Jadi triknya seperti itu, ketahuan ya. Harus tahu. Jangan mau kalah. Ferdi di situ, Ferdi, tapi juga ya? Ada teman-teman yang lain. Ya? Coba teman-teman yang lainnya. Ini buka juga, buka kostumnya. Wah, kalau ini sudah ada... lebih dewasa nih. Mas siapa Mas namanya, Mas? Surya. Mas Surya. Surya. Oke. Satu lagi yang mau ngobrol sama kita adalah dari yang dari belakang. Silakan. Sini Mas. Oke. Halo Mas, selamat pagi. Ya, pagi. Dengan Mas Rudy. Ya. Oke. Siap. Kita ngobrol-ngobrol tentang barongsai ini. Ini sekarang kan lagi tahun baru Imlek ya. Pasti banyak banget kan orderan ya untuk perform gitu. Nah, yang saya pengen tanya malahan begini, kalau tahun baru Imlek mau order barongsai itu pasti sudah biasa. Apakah ketika tidak tahun baru Imlek juga sebetulnya masyarakat Indonesia banyak yang meminta Anda semua untuk bisa perform barongsai? Iya. Mas Rudy. Ya, tetap ya. Ada, Pak. Tetap ada gitu ya. Di pembukaan acara-acara restoran atau pembukaan kayak toko-toko, ya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak harus melulu tidak tentang harus, tahun ya, baru Imlek ya? Iya, betul. Itu diantara mereka yang mengorder itu apakah semuanya dari etnis Tionghoa atau juga umum aja? Umum aja ya? Jadi makanya masyarakat Indonesia juga sekarang sudah melihat barongsai ini sebagai kebudayaan mereka juga. Iya pasti. Nah langsung kita mau tanya dulu, misalkan soal Ferdi nih, ini masih kecil, umurnya 12 tahun. Kenapa pilihnya mau ikutan barongsai aja deh untuk mengisi kegiatan sehari-hari? Karena resep. Resep itu suka. Suka. Ya. Resep banget gitu emang ya. Emang sukanya kenapa? Suka kenapa sama barongsai? Ferdi. Karena bagus lah. Bagus ya. Keren ya. Kamu biasanya di balik barongsai ini aja atau di pegang asli yang lain? Di barongsai ini saja kalau suka musik. Udah berapa tahun ikut barongsai? Udah 3 tahun. Oke. Lumayan ya dapat side job ya. Dapat uang tambahan dong ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau Masnya gimana nih? Berarti udah lebih lama dong harus dari Ferdi ya? Udah berapa lama, Mas? Saya semenjak ikut ini dari mulai SMP. Dari mulai SMP? Berarti susah dihitung ya, Masnya berapa tahun? Ini jangan-jangan dapat jodoh juga ya, di barongsai juga. Iya juga ya, benar. Kan? Jadi barongsai bisa jadi ini apa ajang cari jodoh juga jangan-jangan. Mas, kalau sekarang ini datang dari barongsai mana? Dragon Herd, Bekasi. Bekasi, ya. Oke. Ada berapa banyak krunya atau staff yang ikut dalam pertunjukan barongsai di sana? Banyak ya? Kita sekitar 50 orang. 50-an orang? Dan porsinya gimana? Wanita, pria? Wanita ada. Berapa juga banyak ada. Kira-kira? Ya, setengahnya. Oh iya? Setengahnya malah wanita ya? Nah ini... Mas, kan bukan dari etnis Tionghoa ya, dari Bekasi begitu maksudnya asli. Oh, saya ada keturunan juga. Ada keturunan juga. Nah, dari sekian banyak itu yang bukan keturunan, ada? Ada. Banyak ya? Banyak. Yang muslim juga banyak? Ada juga. Jadi sebetulnya udah lagi sekarang dalam penerimaan anggota barongsai juga tidak lagi melihat suku, agama, begitu ya? Kita, siapa saja bisa secara umum. Jadi apa nih kuncinya untuk bisa gabung? Katanya Prabu soalnya udah coba-coba tadi ya kostum. Kayaknya mau ikutan tuh Mas. Apa nih harus dimiliki? Apa dulu nih Mas? Intinya sih kemauan sih. Kemauan. Yeah. Untuk bisa latihan. Latihannya seberapa sering? Ya kita sering latihan tuh diatur dari seminggu bisa 3 kali. Latihan ya?
Ya, harus ada kemauan sih, kemauan mau keringat, mau capek. Pastilah, karena kan karena itu tenaganya tuh harus kuat ya. Nanti usai jeda juga teman-teman komunitas barongsai, apalagi nih Ferdi dan Adit ya, akan mempertunjukkan kita juga. Siap, siap. Sebuah pertunjukan barongsai. Untuk itu ada jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Morning. Sani itu musik apa ya namanya ya? Hah? Ini musik. Musik apa itu namanya? Ada yang mau beli bakso? Aduh, namanya juga amatir ya. Musik baru sebentar saya diajarin sama Mas yang ini nih. Iya, siapa namanya Mas? Andika. Mas Andika. Jadi ini namanya adalah? Tambur. Tambur. Oh, tambur ini badannya yang pegang mic-nya. Jadi tambur ini ya semacam pengatur iramanya tuh ini ya, yang memberikan ketukan-ketukannya ya. Okay. Apa Mas supaya bisa lebih keren dalam menambur tambur? Iya, ada tips and triknya dari Mas Andika? Triknya sih cuman gini-gini doang sih, nggak ada trik atau apapun, cuman ketuk-ketuk doang. Ketuk-ketuk doang ya. Ini harus powerful, mengikuti. Iya, power. Iya, oh. Saya juga punya tambur buat kamu dan. Apa tuh? Tamburi aku dengan. Tamburi aku dengan apa lagi? Iya, iya, boleh lah. Tamburi aku dengan bismillah, tamburi aku dengan satu bubuk merica juga boleh biar prabunya bersin ya. Atau dengan uangmu. Wah, itu dia penting. Tapi ini berarti ya Mas Rudy, meskipun performnya juga besar, acara besar, tapi alat musiknya memang cuma ini aja? Iya, tetap ini. Tetap berarti simbal dan tambur. Okay. Karena memang suaranya udah gede banget sih di sini ya, udah besar sekali. Oke, teman-teman semua, ini sekarang mau perform ya. Apa pertunjukannya disebut apa yang terakhir ini nih yang mau kita mainkan? Singa mencari makan. Oh, singa mencari makan. Jadi singa mencari jodoh ya. Oke, okay, siap kalau begitu. Sekalian teman-teman siap-siap, kita berdua harus pamit ya dari Good Morning. Silakan, untuk pemirsa di rumah, sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gongsi Facai. Betul, terima kasih sudah menyaksikan Good Morning. Have a great weekend and stay positive. Sampai jumpa, silakan.